Oke, okay, kita mulai kuliah siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian mahasiswa STIK Karisma Makassar Program Sarjana Sistem Informasi. Hari ini kita lanjut materi kita ya, kita lanjut perkuliahan kita di sesi praktikum pemrograman web. Ya, hari Selasa tanggal 9 November 2021. Oke. Okay. Uh, tadi pagi kita membahas tentang uh, di kelas teori kita membahas tentang apa ya eh, eh, kalau saya susah bilang ya SOA Service Oriented Architecture ya itu eh, menjadi apa eh, pemahaman awal dulu untuk kemudian kita masuk ke sesi back end tapi hari ini kita belum masuk ke sesi back end-nya. kita masih bermain di eh, front end dengan pemrograman web dan Topik kita kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan web storage. Ya. Jadi pada prinsipnya kita sebenarnya juga bisa menyimpan data di sisi front end atau di sisi klien. Cuma karena klien itu atau front end itu hanya diakses oleh satu user saja, sehingga data yang disimpan di situ itu bukan data yang sifatnya publik artinya bukan data yang eh, apa terkait dengan keperluan-keperluan eh, yang eh, jangka panjang mungkin atau keperluan-keperluan eh, yang terkait dengan data-data yang besar. Ya, biasanya kalau data-data yang besar jangka panjang itu biasanya eh, ditangani di sisi server. Ya. Nah, terus kalau begitu buat apa dong eh, kita belajar menggunakan web storage? Ya. Nah, arahnya sebenarnya ke Tetap dengan konsep uh, service-oriented architecture, di mana dari front end kita cuma ngambil data, ya, dari front end kita cuma ngambil data, kemudian di uh, layout diatur di uh, front endnya, ya. Jadi, server hanya akan mensuplai data. Persoalannya, kadang-kadang, uh, oh ya, persoalannya di sini. Saya selalu ingatkan bahwa arsitektur web itu adalah arsitektur uh, client-server yang uh, sekali, res, sekali request sekali respon. Ingat itu ya sekali request sekali respon. Jadi uh, koneksi berikutnya itu dianggap tidak ada hubungannya dengan koneksi sebelumnya. Ya, jadi kalau kita merequest satu halaman, ya kemudian uh, web server memberi respon halaman yang kita minta request berikutnya itu tidak dianggap apa di oleh oleh server itu dianggap request baru yang tidak ada hubungannya dengan halaman yang tadi gitu jadi apa istilahnya ya kalau itu istilahnya stateless ya kalau nggak salah stateless jadi hubungan tanpa status ya <laughs> ya hubungan santan tanpa status itu seperti kalian dengan penjaga toko gitu ya kalian dengan penjaga toko kalau kalian belanja bayar kemudian dikasih barang ya terus pulang sebentar datang lagi itu nggak ada hubungannya dengan belanja yang sebelumnya, gitu ya. Jadi uh, stateless. Nah, uh, artinya apa? Web itu tidak mengingat apa yang sudah pernah dikirimkan ke klien. Itu satu. Ya, web itu tidak pernah mengingat apa yang sudah dikirimkan ke klien. Jadi kalau ada satu halaman web yang uh, diakses, di, di, di ya, kemudian itu menyangkut data, ya, datanya ditampilkan, lalu kemudian kita merespon, uh, melakukan request lagi, apakah untuk halaman yang sama karena refresh misalnya, atau untuk halaman kedua, tapi halaman kedua itu berdasar pada uh, halaman pertama misalnya, nah itu server nggak tahu. Server nggak tahu bahwa kita minta halaman kedua karena tadi udah dikirimin halaman pertama nggak ada itu. Di situ persoalannya. Ya bisa jadi ada informasi yang kita minta, kita lakukan request dari browser, ya ada informasi dari server itu harus dikirimkan ulang. Ya harus dikirimkan ulang. Ehm, contoh begini, bayangkan begini, kalian main game, ya pada aplikasi web ada kan banyak game ya dulu dulu tahun berapa ya dua dua ya kalau nggak salah itu ada ada Farmville dari Zynga. masih ada yang pernah main itu Farmville ada yang pernah main Farmville ya nah itu e, web itu ya itu web tapi kok bisa ya seolah-olah bahwa e, ketika saya bermain saya merasa tidak pernah ada request ya Nah, kok bisa? Padahal sebenarnya web itu sekali request sekali respon. Tapi kita melakukan banyak aktivitas di dalam game itu seolah-olah tidak pernah melakukan request. Nah, kalau itu jawabannya adalah requestnya uh, di latar belakang istilahnya atau asinkronus. Ya, tapi yang yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang dia melakukan request, bagaimana setiap kali request? itu server tahu bahwa identitas kita adalah ini. Bahwa akun kita itu adalah ini. Harusnya kan logikanya kalau sekali request sekali respon putus, berarti kan request yang dilakukan di latar belakang sekalipun itu kan tidak diketahui oleh server ini milik siapa, ini akun yang mana. Ya, tapi kok bisa? Ya, kok bisa seolah-olah server itu mengingat terus. Jadi bukan server yang mengingat, kita yang mengingatkan, browser kita yang mengingatkan. Caranya ada data yang disimpan di lokal kita, ada data yang disimpan di lokal komputer kita di browser kita oleh browser kita disimpan di komputer kita, yang itu akan selalu dikirim ke server ya untuk dicocokkan dan kemudian kita dikirim file yang atau atau apa kita akan dikirimkan respon yang berhubungan dengan data itu paham maksudnya ya ya eh, apa ya contoh ah oh, gini kalian misalnya apa dokter gigi misalnya ya dokter gigi kalau dokter gigi mudah-mudahan kita semua uh, selalu dalam keadaan sehat ya dokter gigi atau dokter umum ya uh, dokter gigi kan kalau dia bilang dia kalau dokter sih human ya bukan mesin ya kalau human berarti ada feeling ada 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 apa ada empati ada gitu ya jadi dia ingat sebagian apa sebagian atau semua pasiennya gitu ya tapi asumsi begini eh, dokter itu pada prinsipnya nggak ingat pasiennya ya apalagi pasiennya banyak tapi ketika kita datang kita langsung bisa diketahui ini pasien saya kira-kira bagaimana bukan dengan mengingat ya ada yang sering ke dokter gigi? Ada yang langganan dokter gigi? Yang pernah pakai behel pasti? Yang saya tanya yang pernah. Yang tidak ya udah saya nggak saja. jawab. <laughs> yang pernah pakai pakai itu pakai kawat gigi. Hmm. Berulang ya, berulang ya Pak kita yang pakai kawat gigi kan ulang-ulang tuh. Nah, Yen pakai apa? Kawat gigi juga. Kalau cabut gigi kan sekali datang sekali uh, udah selesai gitu ya. Ya. Nah. Apa yang dipakai sehingga dokter bisa mengenali bahwa ini adalah kita yang kemarin, kita yang bulan lalu? Pasang kawat gigi, oke. Okay. Saya kira cabut gigi, cabut satu, eh, cabut dua, gratis satu. Nah, kawat gigi kan ulang-ulang tuh. Bukan kawat gigi lubang, oke. Okay. Kondisinya berulang, oke. Okay. Kontrolnya berulang. Nah, apa yang dipakai? <laughs> saya, saya kira eh, cabut gigi, cabut dua, gratis satu, cabut semua gratis. Ya, cabut semua nggak usah bayar oke okay. apa yang dipakai sama dokter gigi sehingga kalian itu bisa diingatkan misalnya kalau gigi itu sebulan sekali kontrolnya ya e, lubang itu biasanya dua mingguan gitu ya nah bagaimana dokter bisa mengenali Ya, yang belum tidur rupanya Fakita sama Yevian nih. Oh, Helen juga sudah bangun. Oh, langsung kita langsung bangun. Uh, cetakan gigi, cetak gigi. Enggak, bukan. Eh, bagaimana kita dikenali dari cetak gigi? Nah, bagaimana pencarian uh, catatan pasien, Helen? kalau nomor nomornya nomor apa kalau saya pernah ke dokter gigi ya sebagian gigi saya udah nggak asli ya pernah ke dokter gigi bolak-balik itu dari kartu ya kan ada kartu pasien jadi ketika kita datang pertama kali kita dibuatkan kartu pasien seukuran kartu nama ya kartu pasien apa dokter gigi saya itu kartu namanya beliau ya terus di belakangnya ada 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 daftar tanggal kunjungan ya kapan lagi gitu ada nomornya kata Helen nah ketika saya datang saya tinggal tunjukkan kartu itu maka dokter atau petugas di klinik dokter itu akan langsung tahu oh ya ini adalah eh, saya yang pernah datang Tanggal berapa yang lalu dan disuruh datang lagi hari ini, gitu. Jadi ada data yang kita tunjukkan kepada uh, dokter gigi atau petugasnya, ya, bahwa ini saya loh, ya, inilah aku yang dulu, ya, <gitu> ini saya kemarin, eh, minggu lalu udah datang, eh, dua minggu lalu udah datang, bulan lalu pernah datang, gitu ya. Jadi ada data yang kita simpan, kita bawa. Untuk kemudian kita tunjukkan, ketika kita balik lagi ke, ke dokter itu seperti itu. Nah, begitu juga yang dilakukan mirip ya, serupa, serupa, tapi tak sama yang dilakukan oleh web browser. Jadi, ketika eh, ada akses ke sebuah web server, di mana akses itu sifatnya dinamis, kemudian persisten, persisten artinya eh, koneksi itu seperti dipertahankan. Ya, hubungannya dipertahankan karena prosesnya akan berlanjut. Dari request pertama, request kedua, request ketiga seterusnya, itu akan berkelanjutan. Ingat sekali lagi, web itu sekali request, sekali respon, selesai. Jadi, harus ada jejak, ya, antara request pertama, request kedua, request ketiga, dan seterusnya. Supaya data yang diberikan oleh server itu eh, sesuai. Ya, sesuai. Caranya adalah seperti praktek pada dokter gigi, browser itu menyimpan data. Browser itu menyimpan data. Ya. Ada yang sengaja disimpan oleh eh, program di front end-nya, ada yang sengaja eh, yang disimpan oleh browser ketika mengakses sebuah web yang kita kenal dengan istilah session. Ya, eh sorry, uh, cookies, ya. Mungkin uh, pernah baca ketika kalian mengakses web, terus dia bilang Web kami akan me, apa? Web kami menggunakan cookies. Cookies itu adalah eh, data yang dititipkan oleh web server ke browser untuk kemudian nanti dibaca ulang, dikenali lagi, gitu. Nah itu salah satu web server. Eh sorry, web storage, ya, session, cookies, ya. Nah di sini ada dua, ya. Satu, local storage kedua session storage cuma uh, local sto uh, session storage itu sifatnya sementara ketika jadi hanya selama terjadi koneksi selama web browser itu terbuka koneksi nanti sessionnya dibaca terus ya tapi ketika web browser itu ditutup maka sessionnya juga hilang artinya eh uh, sesi kita lagi online itu kita akan dikenali oleh server berdasarkan session storage-nya data yang disimpan di session storage. Tapi ketika browser itu ditutup, maka session storage-nya juga hilang. Ya, ketika kita masuk lagi di eh, apa buka lagi browsernya kemudian kita masuk lagi ke website yang sama, itu sesinya udah baru. Jadi eh, riwayat yang tadi itu sudah nggak disimpan. Ya, tapi kalau local storage ini akan tersimpan se apa dalam jangka panjang dan tidak akan terhapus kecuali kalau dihapus. Ya, tidak terhapus otomatis. Jadi ketika kita menutup browser, itu local storage-nya masih ada. Ya, local storage-nya masih ada. Jatahnya itu 10 mega, 10 MB untuk satu domain. Jadi kalau kalian misalnya mengakses Siska Karisma ACID, itu kalau Siska Karisma ACID memaksa menyimpan data di browsermu, itu kapasitasnya 10 MB. Oke, okay? jadi uh, web storage itu ada dua, local storage dan session storage. Session storage itu sifatnya sementara, ya. Kemudian local storage itu uh, semi permanen, ya. Uh, dia akan tersimpan terus sampai kemudian nanti dihapus. Walaupun browser sudah ditutup, dia masih ada. Itu ya. Nah, kenapa kita butuh uh, web storage? karena satu itu tadi kita butuh identitas atau kita butuh memberikan data yang membantu kita persisten, ya terhadap server ya membantu kita terkoneksi terus dengan server server selalu akan mengenali kita oke okay, ya kemudian kalau kita hanya kedua kita kalau kita hanya mengandalkan variabel maka variabel juga itu sifatnya sementara ya bedanya dengan session kalau session kan, walaupun sudah berulang kali request karena data session yang dibaca adalah sama, maka masih dianggap sebagai koneksi yang nyambung gitu ya. Tapi kalau variabel itu sekali request, sekali respon udah hilang dia ya. Begitu kita refresh, kita punya browser itu variabel sudah hilang, dibikin baru. Jadi kita nggak bisa mengandalkan variabel karena dia sifatnya sangat-sangat sederhana, apa sangat seder, uh, sementara ya, volatile kemudian eh, kapasitasnya yang terbatas, kecil. Ya. Kalau kita main eh, bikin program dengan variabel yang sangat banyak itu nanti res apa eh, kinerja atau performance dari web kita juga akan melambat. Apalagi kalau ketemu web browser klien kita, web browser pembaca kita yang eh, bekerja di atas device yang memorinya kecil. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan variabel. Mungkin kita perlu menyimpan. Bisa disimpan sebagai local storage, bisa disimpan sebagai session storage. Nah hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat sebuah aplikasi kecil sederhana sederhana ya, ya yang memanfaatkan local storage. Ya, yang memanfaatkan local storage. Oke. Okay. Uh, pertama kalian bikin folder uh, praktikum 6 di preweb 211 ya saya bikinnya pakai demo P6 ini terus download materialize kalau kalau sudah pernah download nggak usah download lagi langsung buka materialize yang 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 apa, apa lagi namanya yang template yang biasa ya bukan bukan template yang parallax saya lupa apa namanya starter template ya starter template iya starter betul betul Cindy ya Ambil yang starter template yang kita ambil, itu hanya yang eh, apa? Ntar saya ambil dulu ya. Starter template ini ya, starter template kita cuma ambil CSS, JS, sama indeksnya. CSS JS sama indeksnya, terus kita masukkan ke ini punya saya ya, ini praktikum 6, ini P6, demo P6, saya taruh di sini. Ya, ini yang kita pakai CSS JS sama indeks. Kenapa? Kenapa kita pakai template? Kenapa kita pakai template? Halo? yang masih bangun kenapa kita pakai template Yang udah tidur pasti tadi makannya kebanyakan Lebih cepat, jelas. Ya, lebih cepat. Kalau rapinya sih kita bisa kok bikin yang rapi, ya. Cuman lama. Iya kan, kalau kalian mau bikin sendiri uh, template juga bisa, gitu kan? Ya, bisa bikin yang rapi, bisa bikin yang bagus, tapi butuh waktu. Jadi untuk biar cepat di praktikum ini kita pakai uh, apa? Template. Ya, kita pakai template. So, saya sudah copy CSS JS dengan indeksnya. Ya, tugas pertama adalah preteli indeks. Ya. Tugas pertama per teyli index nih, ya hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan sampai tinggal segini, ya kita pakai headnya, kita pakai headernya, ya eh, mau ganti warna boleh, ya terus ini section sebenarnya juga bisa hilang tapi udah terlanjur masuk sini. Tadi baru saya baca wah ini section sebenarnya bisa bisa nggak, nggak usah dipakai tapi yes, nggak apa -apa. ya nggak apa-apa, ya biar aja begitu. Jadi eh, saya edit indeksnya indeks. Ya, ini banyak mulai dari naf uh, nav. Ya, navnya saya nggak pakai menunya. Menunya saya nggak pakai, jadi yang ul ul ini saya hapus. Ya, terus eh, ikon menu saya hapus. Ikon menu juga nggak pakai. Ya, kita nggak nggak macam-macam. Oke, okay. Jadi isinya tinggal logo. Kita isinya tinggal logo. Terus ganti logonya menjadi apa? My bookshelf. Ya, rak buku saya. Nah, kita bikin aplikasi rak buku nih. Ini title-nya juga kita ganti jadi My bookshelf. Yang pakai laptop ikut ya. Yang pakai komputer ikut. Oke okay, ya, my bookshelf. Kemudian, ini kita kosongkan isi kontainernya. Ya, kita kosongkan isi kontainernya. Delete. Ups, apa yang saya bikin? Delete, salah tombol tadi. Oke, okay. jadi kontainernya doang. Ya, ini yang tersisa tadi. Harusnya sebenarnya kontainer juga bisa, nggak apa-apa. Nah, terus ini kita hapus sampai ke footernya. Sampai ke footernya. Delete udah selesai gitu doang. Mudah bukan? Ya? Oke, angkat tangan yang sudah sampai sini. Wah, wow, gampang kalau tinggal hapus-hapus ya. Cepat lah kalau tinggal hapus-hapus. Oke, okay. jadi ini kalau kita preview, kita bukanya di sini live server ya. Tampilannya begini, ya, tampilannya begini. Yang di yang di modul warna merah abaikan ya. Ini merah karena uh, saya punya browser dua user, ya, ada empat user sebenarnya di browser saya. Ini tua dapat, ya, ada empat browser empat user. Nah, masing-masing punya warna. Ya, masing-masing punya warna. Ini biru untuk yang sini. Akun Karisma. Yang merah itu yang yang saya pakai di untuk modul praktikum itu akun Gmail saya. Udah ya, segini ya. Kosong. Itu mau diganti warnanya sesuai selera boleh. Ya. Silakan cari warna di mana? Cari warnanya di sini ya, materialize, materialize.com. Ya, terus di mana dia? CSS color Nih, ini warna nih. Ya, mau ganti warna yang mana? Misalnya darkan 4, blue darkan 4. Ya? Blue darkan 4. Nah, itu ngeditnya di CSS ya. Di sini. Oh, bukan, di sini, di sini, di index, ya. Di ini, blue lighten kita ganti jadi darken 4. Ya. Safe. Maka ini sudah berubah. Oke, mana sih? Berubah. Gitu ya. Ini, materialize, seri color. CSS color. Nih, ada warna banyak nih. Oke, okay. thank you. Yang udah angkat tangan ya. Nah, sekarang saya, uh, kita lanjut ya. Lanjut, ini ya tampilannya. Kemudian kita bikin style ini ya. Ini style CSS style CSS itu sudah ada sebenarnya di sini. Di sini style CSS sudah ada. Jadi tidak usah bikin baru. Sudah ada mie isinya sebagian. ya. Tapi kita tambahin. Di sini disuruh tambahkan yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 selektor. 6 selektor ya. Ya, ada enam selektor khusus untuk kita punya rak buku. Ya, dilihat dulu stylenya. Nanti kalau misalnya anda suka, silakan dikotak-kotak stylenya. Ya, dilihat nih dulu. Nah, ini udah saya buat. Jadi kalian tinggal copas eh tinggal ketik, tinggal salin. Oke. Okay. Style CSS ini di bawahnya ya. Tambahin di bawahnya ini ya, enam selector bookshelf, bookshelf label, card book, card buku, ya ini campur aduk bahasa Inggris bahasa Indonesia, card buku, card buku, ya card buku dengan H5, ya BG baru, BG selesai, ya nanti lihat dipakai di mana mereka, ini kita simpan dulu, ya, terus ini udah, kalau kalau ini sudah diketik segini, nggak dikutak-atik lagi kecuali kalau kalian mau modifikasi nanti belakangan. Ya, Oke okay, ya, udah gampang tuh cepet, ya. Nah kemudian kita sisipkan ini, yang disisip itu bagian yang biru ya. Perhatikan, eee, tahu cito caranya baca ini toh, ya kebiasaan saya kalau seandainya kode saya tampilkan semua kan panjang nih, padahal tidak semuanya diketik. Jadi kalau saya kasih titik-titik begini kalian jangan ketik titik-titik, ya kalian jangan ketik titik-titik juga ini tandanya bahwa di atas itu ada ya di atas itu ada yang tidak ditampilkan di bawah sini ada yang tidak ditampilkan karena ini judulnya menyisip ya kan sisipkan ya tambahkan baris-baris seperti pada listing berikut jadi yang diberi warna ini yang kalian tambahkan ya mulai dari div class row sampai slash divnya oke okay? ya ini kalau kalian lihat ini kodenya untuk apa ya kalau lihat kode ini untuk apa ya kira-kira? Isi data uh, fixnya gimana? Fixnya apa? Kita sudah belajar minggu lalu. Ini bikin apa? Buat form, betul. Ya, ini form. Lihat ada-ada tandanya di sini. Uh, mana? Form ini ya form id sama dengan input buku. Oke okay, ya ingat ya, ya ini bikin form. Oke okay, mulai dari row sampai slash row. sisipnya di sini ya dalam kontainer. Ini ya, di kelas kontainer di dalam sini kita sisip. Ini dia. Ya, nah, saya kopas karena saya butuh waktu ya. Eh, saya perlu cepat supaya tidak kehabisan waktu. Kalian kalau bisa ketik ya usahakan ketik supaya kalian sekali lagi punya pengalaman mengetik itu akan memberi keterampilan yang berbeda. Ya. Saya juga waktu belajar juga ngetik sekarang aja karena saya mengajar waktunya terbatas kalau saya ngetik kan lama oke okay, ya nah ini kalau sudah kalau udah di save maka tampilannya ini oke okay? angkat tangan yang sudah kelihatan formnya oh jangan-jangan Theo kopas nih Tidak kopas, Ji. Tidak. Oh, ketik. Good. Ya, udah mulai cepat ya. Karena kan uh, div otomatis dikasih slash div. Gitu kan. Uh, form langsung dikasih slash form. Input langsung dilengkapi. Uh, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa cepat. Tidak usah ngeri kalau dilihat kodenya panjang. Ya kan? Karena yang diketik barangkali cuma sepertiganya. Tujuh. Yang itu-itu, Ji. Theo, Fakita, Michelle, Cindy, Natasha, Januar, Helen. Yang lainnya mungkin sudah tidur. Oh, Yevian langsung cepat-cepat angkat tangan. Wah, oh, Cynthia juga. <laughs> Agus. Ya, jangan tidurlah. lah. Kasihani saya. Ya, saya juga mengantuk sebenarnya. Mau media apa? Kita dikasih jadwal jam begini kan? Harus bertanggung jawab. lagi cuacanya di luar itu mendukung. Ionita, oke. Okay. 12 Melissa 13 Eh, salah. Ini yang udah jadi. Oke okay, ya? Ya? Ah, saya kasih tunjuk yang tadi ya. Uh, intinya semua uh, kode yang saya kasih ke kamu di modul itu adalah kode yang sudah saya coba. Jadi kalau tidak bekerja itu kalian yang salah, ya, <guruh> ya, <Yeah. guruh> <Yeah. guruh> karena kodenya sudah saya coba. Ini buktinya. Kalau saya nulis itu saya bikin dulu, ya. Kalau saya bikin modul itu saya apa, eh, bikin dulu tuh kasusnya, baru kemudian kalian eh, saya kasih potongan-potongan programnya, supaya Belajarnya bertahap. Jadi kalau kalian uh, tidak bisa menampilkan ya, itu uh, berarti ada yang salah tulis, bukan salah saya. Oke ya. Nah ini bisa sudah bisa diisi sebenarnya, tapi dia lari kemana ya? Ya, ini baru isian belum ngapa-ngapain. Oke, okay. ya, 15 lumayan, ya. Mudah-mudahan yang 4 lagi, yang 5 lagi bisa segera bangun. Dicolek dulu. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, lanjut. Oke, okay. ini formnya belum, belum jalan, ya. Jadi, kalau kita ngapa-ngapain, itu formnya belum ngapa-ngapain, ya kita isi sesuatu di sini ya misalnya judul buku pemrograman web ya penulisnya Sofian Taif tahun 2021 amin ya belum selesai dibaca karena belum selesai ditulis <laughs> oke terus kita simpan ini diapain juga ini udah ngapa-ngapain dia Ya, oh ini ada ada validasi, tidak boleh kosong. Ya, tidak ada efek. Ya, tidak ada efek. Jadi eh, belum ada proses. Ini sudah kalian pelajari bikin bikin formulir ya. Nah sekarang bagaimana kita memproses? Ya, bagaimana kita memproses? Kita buat script. Pertama adalah DOM. Ya, kita bikin DOM dulu. Ya, kita maintain apa? Kita uh, tangkapin semua domnya, ya tangkapin semua elemennya. Ada berapa elemen di sini? Ya, tangkapin semuanya ini. Ingat ya, get element by id kan nangkap tuh, ya input buku ditangkap simpan di submit form, ya ini nama form nih input buku kan? Lihat di kodenya input buku adalah nama form ini ya, ya gitu? Input buku adalah nama form, makanya dia disimpan di submit form. Ya, kemudian book title input, book author input, book year input, book finish input. Ini adalah field field yang ada input title, input author, input year, input finish. Ini ya input title, input author, input year, input finish. Empat G fieldnya. Oke, jadi ini nangkap elemen, nangkapin elemen nih. ini nangkapin elemen uh, dokumen ya. So, kita bikin file baru namanya dom.js di sini. Dalam JS ya. Dalam JS kita bikin dom.js. Saya bikin file baru di sini plus dom.js. Oke. Okay. Yang kita lakukan apa tadi? Nangkepin elemen, eh, okay. ini namanya uh, binding. Ya, ini namanya binding. Ini proses, ini namanya proses binding. Kita mengikat elemen di HTML ke variabel JavaScript, gitu ya. Kita mengikat elemen-elemen yang kita butuhkan di JavaScript. Eh, sorry, di HTML-nya kita ikat, kita kaitkan ke variabel JavaScript sehingga nanti ketika kita handling ya kita tidak perlu lagi dokumen get element by id tapi kita langsung panggil nama variabelnya kan gitu ya makanya proses ini kita sebut proses binding ya jadi kalau dibilang binding uh, itu berarti mengaitkan antara view sama uh, logiknya kita gitu ya secara umum oke okay? udah next step adalah script baru lagi ya yeah. variabel ah sorry file filenya bernama data.js dalam folder js sama dan kodenya ini ya yeah. kodenya ini bikin bikin variabel baru sorry bikin file baru dalam js plus apa data.js oke okay. ya yeah. Isinya adalah ini. Oke, nah ini adalah persiapan ya. Nanti elemen-elemen dari HTML itu akan berubah menjadi objek ya. Objek ID, title, author, year is complete. Is complete itu yang finish tadi kan di sini ya. Ya, Uh, finish input itu nanti is complete. <coughs> tapi ini data, ini model datanya, ini model data objeknya. Oke, okay? simpan, simpan, simpan. Ya, tapi uh, belum ada belum ada kejadian apa apa ya. Oke, okay? next step next step adalah, oh satu lagi bookshelf.js, ya. Bookshelf.js. Jadi, ini istilahnya main programnya nih. Ya. Main programnya ini, terus add event listener artinya eh, kita membuat javascript kita itu menunggu. Listener itu penunggu. Ya. Apa yang dia tunggu? Kalau semua DOM-nya sudah termuat. Artinya semua dokumen sudah termuat. Memastikan bahwa semua elemen termuat. Baru jalan, eh, baru kemudian Uh, jalankan apa yang ada dalam sini. Nah, submit form ini adalah function yang nanti dipanggil ketika tombol submit diklik. Ini ya. Ketika tombol submit itu diklik, maka kerjakan ini. Tapi ini baru berlaku ketika semua elemen DOM sudah di loading. Paham ya? Ya. Nah, kemudian di dalamnya ada pembacaan ya, ada pembacaan Bookshelf JS saya bikin di sini nama nama JS ya masih di JS ya Bookshelf JS. Oke, okay. isinya ini ya. Nah, lihat di sini tadi saya ulang ya. At event listener, dom content loading artinya pastikan bahwa semua ini baru berfungsi ya, semua yang di dalam blog ini ya. Ini baru berfungsi kalau semua elemen DOM selesai di load sudah ditampilkan. Ya, karena takutnya nanti ada yang eh, apalagi ada yang eh, belum selesai di loading nanti elemennya tidak ketemu null Ya, kemudian uh, prevent default itu mencegah supaya pengisian otomatis. Kadang-kadang terjadi kalau form di refresh datanya terkirim. Ya, itu uh, kita nggak pakai itu. Ya. Ada nilai-nilai yang sifatnya sudah bernilai true, misalnya itu juga terkirim. Padahal uh, formulirnya kosong. Oke. Okay? Nah, ini book title input itu yang kita sudah binding di dom sini kan? Book title input, book title input. Kemudian book finished input. Ya, ini yang di sini semua tuh. Ya kan? Dari domnya. Ya. Makanya ini dulu kita tulis, baru ini. Oke. Okay? Kemudian ada ID di sini, plus new date. Ya, ini kita jadikan ID karena selalu baru. Dia berdasarkan tanggal hari ini, ya. Kemudian uh, dia selalu baru. Ini, ya. ini kalau kita mau lihat, kita lihatnya di sini. Uh, mana tadi punya Ini ya, saya buka ini, terus saya buka konsol, ya, terus saya log log eh, salah konsol konsol dot log ah. plus new itu It nya fungsi ya date-nya function ya function ada buka, buka kurung tutup ya kalau function ada buka kurung tutup Enter. nah itu dia ya ini timestamp -time. ya ini timestamp -time. ini ini yang dihasilkan oleh uh, plus new date ini ya ini adalah uh, sebenarnya ini bilangan tanggal ini timestamp -time namanya ya unix timestamp -time. ini format dipakai di unix ini adalah bilangan tanggal dari tanggal 1 Januari 1970. Jadi kalau ada orang yang lahirnya 1 Januari 1970 jam 0000 .00, itu umurnya sudah sekian detik. Gitulah. Ya, ini adalah bilangan detik. Sorry, bilang bukan bilangan tanggal. Ini adalah jumlah detik mulai dari uh, 1 Januari 1970. Nah, kenapa ini cocok dijadikan ID? Karena ini sifatnya unik. Kalau misalnya saya panggil lagi konsol lock", tadi "enter", angkanya lain lagi. Ya, ini sudah sekian detik selisihnya dengan ini. Kalau saya ngomong tadi satu menit, baru kemudian saya panggil lagi, maka ini sudah eh, bertambah sekian. Contoh, eh, saya panggil ya. Tua, ga, pat, ma. ini mikro detik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya betul, ini mikro detik, ya, ini mikro detik, 2, 6, 30, tadi hitungan saya 4 ya, pas yang kelima saya enter, jadi 4 detik saja saya nunggu, 2, 6, 30, 3 digit di belakangnya itu 1 100 detik, ya, itu uh, mikro detik, oke, makanya ini enak, kalau kalian mau bikin ID, itu pakai, 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 apa pakai timestamp begini itu uh, cocok untuk ID ya dijamin uh, tidak akan ada yang double kenapa karena dalam sepersekian mili detik mili detik mikrodetik seper seribu itu mili, mili, mikrodetik ya mili mili seper seribu detik itu satu mili ya eh, uh, mili detik jadi dalam seper seribu detik kalaupun ada dua yang bersamaan itu tidak mungkin sama dalam seper seribu detik jadi datanya akan selalu beda id-nya ya itu gunanya ini ini oke okay? nah kemudian ada ada meta di sini tadi di data kompos objek ini kita susun objeknya diambil dari inputan ya ini dari formulir simpan kemudian kita push ke ke obuk obuk itu ada di sini di dom eh sorry di mana di sini data ini obuk ini books ya books push obuk book. obuk itu ini obuk itu adalah kompos ini ya ini adalah objek buku yang sudah dikompos tadi kemudian obuknya dipush ke books books itu variabel array ini ya maka bukunya akan masuk ke array jadi kita bisa lock tuh bukunya ya kita bisa baca isi bukunya apa oke okay? Lihat, ini terjadi ketika tombol di submit. Tombol submit diklik, maka dia akan proses bukunya, lalu ditambahkan ke array, kemudian formulir dikosongkan. Nah, lalu eh, kita bisa cek isinya. Mari kita coba, ya. Oke, okay. saya cek isinya. Ini saya reload. Oh, nggak perlu di karena ini live, live, apa, live view. Uh, saya isi bukunya, Pemograman Web, Sofian Taif, 2021. Ya, simpan. Belum muncul? What's wrong? Ada yang salah? Ada yang kurang? Salah langkah? Oh, ya. Yeah. Uh, baru ingat, ayo, ada yang tahu salahnya ini belum apa-apa. Ini belum ngefek, ya. Ada yang tahu, kenapa belum ngefek? Saya baru ingat, belum dihubungkan ke indeks. Betul, ya, Michelle, fakita, skripnya kenapa? Isap oke, Helen, belum dipanggil. Betul, ya belum dipanggil, jadi kita ke indeks dulu untuk panggil tiga file tadi, ya, tiga file tadi, script, src sama dengan, ya, js, s, pertama, data dulu, data dulu ya, ya karena variabel bukunya ada di sini um, ya kemudian dom dom dengan data tidak bergantung ya dom dengan data tidak bergantung jadi dom dengan data itu boleh dom dulu atau boleh data dulu sama ya karena antara data sama dom tidak ada ketergantungan ya tapi bookshelf itu harus paling belakang karena bookshelf itu baca dom ini dom kan ini dom ya kita gitu? Ini adalah dari DOM. Kemudian ini adalah data. Perhatikan ya. Jadi urutannya kita boleh DOM dulu. Boleh atau buka, atau eh, data dulu. Ya? Kita lihat nanti kalau error mungkin perlu dibalik. Siapa tahu saya kurang teliti. Kemudian data. Kemudian apa? Bookshelf. Udah, ya. Tiga file sudah kita implement apa? Sudah panggil dari indeks HTML. Saya simpan sekarang dan kita cek. Ya, kita cek nih. Uh, ini sudah auto refresh. Input Sofian 2021. Simpan. Tadaa. Ada bukunya ya? Ya, artinya formulirnya sudah diproses. Ya, formulir sudah diproses. Coba kita tambahin lagi. Eh, pengenalan JavaScript. Ya, eh, Fakita Nur. Nur siapa sih namanya? Nur, Nur Aziz. Ya. ya tahun 2022. Eh, bukunya 2022 belum terbit. ya belum lulus pemrograman web. Simpan. terus sudah dua buku. Oke okay, ya. Ya. Pahami kodenya dan lihat bahwa formulir kita sudah berhasil dibaca dan disimpan dalam sebuah array of object. Ya? objeknya objek oh obuk oh, apa objek buku tadi ini ini data ini objek buku ya kan uh, book self ini objek kemudian objeknya dimasukkan ke uh, books books itu sebuah array yang kita tampilkan adalah books paham sampai sini yang sudah angkat tangan Helen oke okay. Ellen, Pakita, Michelle, Isaac, Prat, Alvin, Januar, Cindy, Ronaldo, Melissa, Juan, Theodorus, Agustiawan. Yang itu i itu g. Yonita Natasha. Coba nanti lihat. Ini berhenti di 15, tau jeng. Ya. 14 Ryzen. Satu lagi nih yang belum muncul. Habis itu udah nggak ada lagi. Coba lihat. Berarti ada lima yang lagi tidur. Bener kan? 14 angkat tangan 15 udah pasti titik nih Wah, dibangunin dia 16 Oke bisa ya bisa ya ya jangan cuma ketik terus running ya e, karena kalau kalian ketik itu pasti running dia Ya, yang penting tidak salah ketik. Oke? Okay? Nah, ini kalau uh, formulirnya di-refresh, nah benar ya, cuma 16 yang angkat tangan. Kayaknya 4 itu mesti saya cari siapa saja yang lagi tidur. Ya? Kembali ke sini kalau ini kita refresh, maka data ini hilang. Ya? Data ini hilang kalau saya reload. Ya, hilang ya. Gitu karena variabel itu ya sifatnya sementara. Ya, kalau udah di-refresh atau pindah halaman, dia sudah tidak dipakai lagi. Sudah hilang, jadi kita nggak bisa nyimpan data di situ. Ya, kalau tadi keperluan supaya kita dikenali oleh server, ada data yang si kita simpan di lokal, kita nggak bisa mengandalkan variabel-variabel tadi. Karena setelah di-refresh, variabelnya udah hilang, nanti kita masukin lagi, misalnya. ya simpan baru tersimpan lagi ya tapi kalau di refresh sudah ini lenyap lagi ya maka kita butuh penyimpanan yang eh, sifatnya permanen tapi sebentar ini tampilnya di sini kita mau tampilnya di sini ya apakah buku itu sudah masuk ke sini atau belum gitu ya kalau gini kan eh, nanti secara normal kan pembaca kita itu ndak baca ndak baca itu pembaca kita bacanya di halaman ini So, kita siapkan dulu tampilannya di sini, ya. Kita lanjut. Ini ya, ini yang tadi tambahan 3 file. Oke, ini contoh sama dengan yang saya contohkan tadi. Nah, sekarang kita mau siapkan tampilannya, ya. Tadi row pertama itu untuk formulir. Ya perhatikan lagi kalau titik-titik gini -titik jangan diganti titik-titik ya ini tandanya ada yang saya ada yang saya hapus di sini kalau tidak ini bakal panjang gitu ya daripada diulang padahal kita cuma mau tambahkan baris yang ini kok ya kita cuma mau tambahkan baris ini yang biru ini dari row sampai slash divnya ya itu kita tambahin lagi silakan anda ketik oke okay. Di index, ya, di index ini batas row, ya, ini row ini kita enter satu kali di sini, terus sisipkan. Ini yang kedua, jadi yang titik-titik tadi itu karena saya tidak mau tulis ulang ini kan, ya, supaya hemat ruang, ya, kemudian sisipkan ini. Oke, nanti tampilannya, kalau kita save ini, dia seperti ini. Ya sudah ada buku baru sama buku selesai dibaca. Jadi eh, rak buku kita akan menampilkan koleksi-koleksi eh, buku, baik yang baru maupun yang sudah dibaca. Kalau bukunya sudah dibaca, dia akan masuk di rak yang kanan. Kalau bukunya belum pernah dibaca atau belum selesai dibaca, maka dia masuk ke rak yang kiri. Jadi begini. Kalau dia selesai dibaca ini dicentang, nanti dia pindah ke kanan. Dia disimpannya di kanan. Ya, tapi kalau dia belum dibaca, belum selesai dibaca, maka dia disimpan di rak yang kiri. Oke? Okay. Tampilannya segini. Ya. Hanya menyisipkan tadi ini div class row kemudian 1 2 3 4. Nah, perhatikan di sini ada bookshelf sama bookshelf label. Ini adalah CSS yang tadi kita bikin ya ta? Ini book self label sama book self. Ya, jadi udah siap pakai, udah tinggal kita pakai di sini. Hasilnya tampilannya ini. Ya. Kalau Anda suka warnanya silakan dirubah di CSS-nya. Ini sebenarnya secara kaidah ini tidak cocok warna. Tidak harmonis. Ini agak jauh. Memang analogus ya, biru sama sian tapi nggak enak dilihat. Oke, okay. next adalah ini. Udah, ini tampilannya ya, sama ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Uh, kita melakukan manipulasi DOM. Ini sudah pernah kita bikin di praktikum kita tentang DOM. Ya, Ada yang ingat kita bikin apa ya waktu praktikum tentang DOM itu? Ada yang ingat? Waktu praktikumnya tentang DOM itu kita kita bikin apa? Di halaman web itu pakai DOM. Pakai manipulasi DOM, pakai eh, apa? Eh, pengaturan melalui DOM, tentang apa ya? Halo, ada yang ingat? halo halo hola halo hola perkalian oke okay. ya kita membuat tabel perkalian ya kan itu perkaliannya satu persatunya di kita masukkan melalui dom kemudian ke kanannya ya per kolom-kolom kolom itu kita juga masukkan sebagai dom ya kan melalui dom jadi sebenarnya eh, Latihan untuk menangani DOM, memanipulasi DOM itu lebih kompleks di situ, ya. Lebih kompleks di latihan kita untuk bikin tabel perkalian, ya. Jadi, yang di sini sebenarnya lebih enteng. Oke, nah sekarang kita tambahin dulu, ya. Tambahkan dulu baris ini di dalam DOM, ya. Tambahkan dulu baris ini di dalam DOM ini. Eh, self new book itu adalah untuk new book. Jadi di sini tadi di index ya. Di index tadi ada new book, ini new book, ini. Ya, ini new book, kemudian ada finished book. Ya. New book dan finished book itu adalah kota uh, kotak kosong ini. Ini new book, ini finished book. Yang atas itu label. Ya, buku baru sama selesai dibaca, itu yang atas ini. Ini Booksaf ini ya, buku baru selesai dibaca, tapi yang kita capture, dom yang kita capture adalah ini. Kenapa? Karena nanti isinya ya, daftar buku itu akan diisi di dalam sini. Ya, daftar bukunya nanti akan ditempatkan di dalam sini. Ya, new book sama finished read, eh, finished book, finished book di dom. Ya, kita tambahkan. Ini dulu ya, const-nya dulu ya, variable bindingnya dulu ya, bindingnya dulu, uh, bindingnya sambung aja di sini ya. Nggak usah bikin titik tiganya ya, sambung di sini, lalu kemudian kita bikin function new book. Ya, kita bikin function new book. Oh, ini cara buatnya kita create book card dulu sebenarnya. Ya, kita bikin dulu fungsinya function. -nya. function function read book Card ya parameternya adalah id title author year finish oke kemudian This. Text title. Fit. Element. Halima. Ya, kemudian isinya teks title dot inner text inner text sama dengan title. Nah ini satu elemen. Kita baru bikin satu elemen. Ya, jadi ada kotak judul, ada ada ada, ada bagian judul. Ya, pakai Halimah, Judulnya pakai Halimah. Kemudian di bawahnya adalah author. di bawahnya author, author itu nanti isinya author sama tahunnya digabung ya, author lalu dalam kurung tahun. Ya. Lalu eh kita bikin book card kartu buku. Kita bikin kartu buku. Ya. Kemudian eh book card ini ya itu dulu uh, perhatikan dulu ya ini dulu saya tidak langsung bikin uh, if finish ya saya tidak langsung bikin yang ini if finish ya ini oke okay. oh harus nih ini harus karena ini uh, sudah menempatkan ya sorry jadi saya langsung ditaruh juga if finish Saya langsung taruh if finish, gitu ya. Jadi dicek apakah bukunya sudah selesai dibaca. Kalau buku selesai dibaca, maka dia masuk ke uh... oh enggak, ini ini cuma menambahkan style kok. Ini hanya mengatur warna nih, ya. Oh, tunggu, 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 Saya ada di bawah ya. Saya ada di bawah create book card. Ya, yang bawah yang ini. Saya lagi di bawah sini. Ini create book card. Ya. Ini yang ini hanya menambah style, hanya mengasih style. Saya saya nggak pasang dulu. Ya, saya hapus dulu supaya kita bisa lihat nanti untuk apa sih itu. Gitu ya. Jadi kita bikin card bukunya pakai DOM, ya. Ini manipulasi DOM ya book card event kemudian kita return return book card kartu buku book card oke okay. nanti book cardnya itu kita pakai kita panggil di sini di atasnya kan ada function function new book buku baru ya parameternya sama, kita copy saja ini. Kita kalau begini di copy aja ya, kalau tidak nanti bisa resiko salah ketik. Kalau yang begini bisa di copy dah. Kan sama persis nih. Ya, sama persis. Terus kita panggil bukatnya const ya book Kart Isa. sama dengan ya sama dengan kita panggil fungsi create book ini kita panggil function ini create book card create book card ya create book card dengan elemennya sama lagi parameternya sama Ya, saya kasih jarak supaya rapi, supaya tidak bingung bacanya. Nah, yang ini wajib ya. Jika finish, ya, jika finish, dia masuk ke kiri, eh, masuk di kanan. Kalau tidak, dia masuk di eh, kiri. Ini ya, jadi kalau dia finish, artinya sudah dibaca, masuk ke eh, self finish book self finish book itu kan yang ini ini ya ya kan self finish book kalau dia belum selesai dibaca dia masuk ke self new book self new book itu adalah ini ini new book yang di yang ditampilannya ditampilannya ini new book ini self new ini self new book ini self finish book nah gitu udah ada itemnya card. item Oke, okay. ya. Nah, sampai di sini, harusnya sudah jalan. Saya save terus, saya coba tampilkan. Ya, saya tampilkan pemrograman web Sofian Taif. Uh. 2021. Ya, simpan. Oops, ada yang salah. Kita cek dulu. Jalan tidak ada error berarti ada ada kode yang saya lupa. Coba tolong bantu dicek. Apa yang saya lupa? Apa yang saya lupa, kenapa tidak bisa, atau saya perlu refresh? Ini tidak error, berarti uh, saya melupakan, bukan? oh ini belum dipanggil nih nyubuknya ya yeah. nya belum dipanggil aduh selalu begitu ya yeah. nya belum dipanggil dipanggilnya di sini book self ini apa yang saya rubah tadi di sini book self di sini ya yeah. ya yeah. book self buk di mana tunggu sorry sorry sepertinya saya melupakan di modul ya saya cek dulu Saya melupakan ada skrip yang lupa dimasukkan. Sorry sorry. Uh, yang mana? Bookshelf, bookshelf. Eh, uh, bentar, 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 bentar saya sorry. Datang. Astaga, banyak. Aduh, sorry ada banyak yang saya belum saya belum ambil. Bentar ya. ah uh, urutan urutan urutannya perhatikan di sini ya sorry 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 uh, ini kenapa urutannya begini saya baru nyadar sorry uh, ini loh ini yang belum dibikin ya ini belum dibikin Eh tidak, ini buat tampil ya. Ini buat tampil yang yang di bawah ini untuk menyimpan. Tunggu, untuk tampilannya ada yang kurang nih. Yang kurang itu new book. New book ini dipanggil dari Ini, new nyubuknya belum dipanggil nih dia harusnya ada di sini ada di mana uh, dia harusnya ada di sini di sini ya yeah. uh, new book Ini ya, lihat ini yang saya. Sepertinya saya lupa untuk memasukkan di dalam modul supaya kalian menambahkan baris ini. Ntar saya tes dulu ya, baris ini e, tidak ada penjelasannya di dalam modul. Ya, saya save. Eh, salah ya. Ini saya save. Ini saya save. Ya, terus sekarang saya coba lihat isinya, ini ya, saya coba. Homograman web, Taufian Taif, 2020, simpan. Nah, itu dia. Ya, ini dia. Oke, okay. uh, kalau misalnya saya bikin lagi, uh, apa, Harry Potter JK Rowling Tahun berapa itu Harry Potter? 2001 selesai dibaca, simpan. Nah, masuk ke sini. Ya kan? Ini selesai dibaca, ini uh, pemrograman web belum selesai, ini sudah dibaca. Oke, okay? sorry. Uh, saya lupa masukkan di modul itu baris yang ini tambahin baris ini ya, silakan dilihat dulu. Coba tambahkan baris ini. Say book ya, new book bla bla bla. Ini baris ini saya lupa tambahkan. memang. Oke, okay, silakan dicoba ya. Ini sibuk yang sudah angkat tangan saya mau tahu yang berhasil hanya kurang baris ini saja. Oke. Okay. 6 ini ini artinya sudah tampil ya sudah jalan sudah jalan seperti ini ya ya sudah nambah ya jadi kalau saya bilang eh, apa eh, google hacking misalnya ya yeah. eh. wah ini nanti videonya online terus orangnya lihat nih nanti maaf ya Pak Ono ya contoh saja simpan. Nah, ini udah dua. -dua. Pemrograman web Google Hacking. Ya, tapi ini tampilannya jelek. Ya, pucat, kemudian tidaknya apa kelihatan tidak tidak menyatu, maka kita tambahkan yang di DOM tadi. Yang di sini. Saya jeda sebentar ya. Sambil saya tunggu, angkat tangan yang sudah. Oke, okay, lanjut ya. Ada azan tadi. Nah, sekarang ini ya, tadi ada yang saya lompati di sini. Ada yang saya lompati di sini, ini ya. E di sini. Jika finish, maka e, class list at class list add itu menambahkan style, ya, menambahkan class dari CSS. Ya, karena tampilannya di sini pucat ini ya. Ya, maka eh, saya tambahkan di situ ini, ini ya. Sehingga kalau ini saya save, ini udah refresh, refresh lagi, ya, saya masukkan pemrograman web Sofian Taib 2020, simpan. Nah, udah ada mi stylenya, ya, kalau saya masukkan lagi eh uh, apa? Tahun 2014 contoh saja ya. Simpan. Oke okay ya? Ini sudah kelihatan. Nah, saya kasih masuk lagi pengenalan Java Script penulisnya eh uh, Januar 2021 selesai dibaca bukunya belum terbit. Ya, itu karena tadi baris yang saya tambahkan ya ini adalah penerapan apa? Penerapan CSS. BG selesai dan BG baru. BG selesai itu adalah ini BG selesai, ya warnanya kuning. Eh sorry, BG baru warnanya kuning. BG selesai warnanya pink. ya kan? Jadi yang penting untuk kalian amati adalah bagaimana kita membuat elemen, ya menambahkan elemen dengan menggunakan DOM. Ya. Saya lanjut sedikit karena ini belum sampai penyimpanan nih. Ini belum 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 sampai ke tujuan kita. Kenapa? Karena kalau ini saya refresh. Ya, ini kalau saya refresh, datanya hilang. Ya. Datanya hilang. Nah, hanya 8 yang selesai. Hanya 8 yang sampai sini. Ini tadi ya kalau ada yang bermasalah ini. Uh, saya sudah edit tapi nanti sebentar baru saya upload ya. Saya sudah edit di apa di modul nanti sebentar saya upload. Tadi itu yang kurang ini baris ini ya. Kalau ada yang masih mentok di situ ini baris ini yang kurang. Dia harus panggil new book dari sini. Eh dari DOM ini. Ini new book kan? ya new book mesti dipanggil dulu oke nah sekarang kita lanjut dengan penyimpanan karena ini belum menyimpan ya ini belum menyimpan ini ketika kita sudah ngisi pemrograman web Sofian Taib 2000 eh, 2021 ya simpan ini nanti kalau saya reload itu hilang lagi. Ya, bayangkan kalau banyak buku yang kita simpan, maka capek-capek eh, kita ngisi dia disimpan. Kenapa? Karena dia baru disimpan dalam array. Ya, dia baru disimpan dalam array. Jadi belum disimpan ke dalam storage. Sekarang bagaimana kita melakukan penyimpanan ke dalam storage? Ya. Di sini Don't worry ya, saya sudah saya sudah edit di sini saya sudah update nanti saya ganti. Ini mulai dari sini kita mau menambahkan. Ya, pertama paling atas kita tambahkan dua baris ini. Ya. Storage key ini kayak nama file. Ya, kayak nama filenya, nama tabelnya. Kemudian book ID ini adalah uh, identitas dari buku sebagai primary key, sebagai key-nya, sebagai kata kunci, apa? kunci uh, indeks data Ya, gitu. Jadi kita tambahkan dua baris ini. Ditambahkannya di uh, data JS, ya, data JS di atas ini ya, di atas ini. Oke. Jadi. Uh, data ini nanti urusannya semua dengan data. DOM ini urusannya semua dengan elemen HTML-nya, ya. Sementara bookshelf ini adalah urusannya dengan menampilkan data ke dokumen. Ya, ini uh, menampilkan data ke dokumen. Nanti ke belakang, ya, makin jauh belajarnya nanti kalian akan mengenal ada yang disebut dengan design pattern. Nah. Dis, apa pengaturan-pengaturan folder nama file seperti ini ini adalah bagian dari strategi desain pattern. Gunanya supaya kita tahu ketika kita mau melakukan uh, pe, apa edit edit kode, kita tahu kalau dia urusannya dengan tampilan, maka itu ada di DOM. Ya, kalau dia urusannya dengan data, dia di sini. Kalau dia urusannya dengan pemindahan data ke dokumen, ke penampilan, dia di sini. Ya, nanti kalau di desain pattern itu nanti istilahnya model view controller gitu ya model view controller cuma di sini kita belum bicara itu ya oke lanjut ya tadi tambahan dua baris kemudian tambahan lagi di bawahnya di bawahnya jadi ini tambah di atasnya ini sambung di bawahnya ada tiga function ya function pertama adalah mengecek apakah eh, apakah browser kita ya Apakah browser kita itu mensupport web storage? Ya, karena mungkin ada browser yang belum support. Jadi, yang pertama kita uh, mengecek apakah web kita, web server, browser kita itu mendukung local storage. Ya, kalau mendukung, baru kita lakukan uh, penyimpanan. Ya, update data to storage. Jadi, ini jika storage eksis, ini kan storage eksis. Ini kan pengecekan. Jadi, kalau ini menghasilkan true maka eh, yang dilakukan adalah save data. Ini save data. Save data itu hanya memindahkan dari book tadi array ya, array ke JSON lalu disimpan ke dalam eh, storage key-nya ini. Ya, storage key-nya ini tadi yang di atas. Ya. Kayak nama file lah begitu. Nama 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 tabel. Ya. Oke, okay. tambahin tiga baris itu. di sini ya. Oke, tiga baris ya. Yang pertama tadi mengecek apakah browser mensupport local local storage, yang kedua mendeteksi hasilnya, kemudian simpan. Ya. Nah, sekarang di apa? di bookshelf ya. Di bookshelf kita panggil tuh function yang tadi kita bikin ya kita panggil function ini oh ini ada nih saya say, apa saya book ya sudah ada di sini ya uh, new book sudah ada di sini tapi nggak apa-apa saya sudah tambahin lagi nah kita panggil di sini update data to storage ya update data to storage kita taruh di uh, apa kita taruh di bookshelf di sini update data to storage. Oke. Okay. Ya, ini adalah pemanggilan function ini. Ya, function ini pertama dia ngecek dulu e storage exists ini. Kalau true baru dia lanjut save data. Ya, jadi ini proses penyimpanannya. Kita tes. Sekarang kita tes. Ya. Pemrograman web Sofian Taib 2021 simpan satu Ya. Saya isi lagi. Tadi uh, judul bukunya Pak kita apa ya tadi? JavaScript, Pak. Oh, JavaScript. Oke, okay. Java Script. Pak kita. Ih, eh, kenapa tidak di-case? Pak kita Nur Aziza tahun 2021. Simpan. Ya. Uh, satu buku lagi, buku apa ya? Di dekat saya nggak ada buku sih. Eh uh, ya udah Harry Potter lah, Harry Potter. Ada Harry Potter itu ada berapa buku? 7 ya. Tiga. Eka... Founding. Oh tahun 2001 selesai simpan nah lihat ini contoh ya tiga buku dulu ya sekarang saya reload nih masih hilang apa yang salah oh ya belum belum selesai itu sudah tersimpan ya e, tersimpannya kita lihat di sini kita lihat di sini ini karena sebentar saya jelasin Ya. Dia di sini uh, application storage, local storage. Ini dia. Lihat ya. Ada ya bukunya ya? Ya. Jadi sebenarnya penyimpanannya berhasil, tapi kenapa kosong? Itu karena ketika halaman ini di load, dia belum melakukan pembacaan data. Ya. Datanya ada, tapi belum di load ulang. Jadi kita mesti tambahkan lagi kode supaya ketika ini di refresh atau dibuat ulang, maka ini ada, ini muncul. Ya. Kemudian satu, saya tutup dulu ini. Lihat, saya tutup ya. Saya tutup ya. Terus saya buka ulang dari sini. Index. Saya buka ulang live server. Ini ya. Kosong sih ya kosong. Tapi kalau saya buka dia punya ini, ada masih ada datanya nggak percaya saya tutup nih tutup ya saya tutup browsernya ya saya buka lagi tapi nanti dia buka ke layar sebelah nih live server nih buka lagi yang baru ya buka lagi yang baru terus kita cek lagi application no masih ada ya berarti semuanya data kita sudah aman tinggal mau ditampilkan ya tinggal mau ditampilkan bagaimana menampilkannya kita lanjut kalau gitu lanjut. Wah, oh, harusnya kalian yang jawab. Ya? Dua fungsi ke dalam data JS ini, fungsi baru lagi, load data ini pembacaan. Ya, kemudian habis load data refresh. Ya, habis load data kemudian refresh. Oke. Okay. Ini diketik. is kenapa tidak mau scrolling? Something wrong. Tu, tu, tu. Oke. Okay. Ya, dua buku, dua buku ini kita, dua buku ini, sorry, dua function ini kita tulis di data. Kemudian data, saya tambahin dua function ini ya. Ini, ya, dua function ditambahin, kemudian di bookshelf, ya, di bookshelf kita tambahkan kode ini. Ini, ya, ini, eh ini harusnya dari tadi di atas ada, at Ad event designer ya tambahin ini sama ini kalau belum ada ya tambahin ini ini yang pemanggilan load data from storage ya di bookshelf di sini kita tambahin ini ya ya ini Sekali lagi ini terjadi ketika semua elemen sudah selesai di load, baru dia load. Ya. Terus kita tambahin di bawahnya ada dua blok. Ini. itu ya. Oke, sekarang ini kalau kita save dulu. Oke. Nah, sekarang kalau kita cek hasilnya, ya, ini saya reload. Reload masih ada datanya ya? Masih ada datanya. Sekarang saya, ih, harusnya sudah membaca dong. Ada yang salah. Ini ada yang salah nih. Load data from storage is not defined. Load data from storage is not defined. Baris baris berapa? Baris bookshelf 26 book self baris 26. Ini load uh, sorry. Load data book load data from storage. Apa yang salah itu? Oh, ini belum di-save, sorry. Ini belum di save. Ya, ini belum di-save. Jadi ini belum belum tersimpan. Saya save ini. Ada lihat, saya nggak ngapa-ngapain loh ya. Ini langsung kebaca. Ya, jadi kalau ini saya reload, ini langsung kebaca. ya? Kenapa? Karena datanya sudah ada. Ya, ini saya tutup saja. Ini sekarang kalau saya tambahin lagi di sini, ya, misalnya Google hacking, Google hacking, tahun 2014, simpan. Tiga ya? Tiga satu, ya? tiga, satu. Jadi ada empat buku. Ini saya tutup. Ya, saya tutup. Terus saya buka lagi. Ya, saya buka lagi eh, yang indeks ya. Indeksnya yang kita live view kan. Indeks live view, live server. Ya, ini ada lagi nih. Ya, datanya tidak hilang. Karena sudah disimpan di lokal kita di browser kita. Oke, okay? tapi ingat karena ini adalah client side. Jadi di browsermu ndak ada data ini. Ya kan kalaupun ada pasti beda. Ya, itu makanya data yang besar, jangka panjang, kemudian sifatnya publik itu tidak disimpan di lokal. Ya, tidak disimpan di lokal. Kenapa? Karena data kita beda. Browser browser yang saya pakai dengan browser yang kamu pakai beda. Kemudian data itu tidak bisa dipertukarkan, hanya milik browser. Ya, kita pakai data penyimpanan data di browser. Kalau kita mau membackup sebagian data dari server, supaya nanti kalau masuk berikutnya kita tidak perlu nunggu loading dari server, apalagi kalau servernya offline, kita baca data yang sudah tersimpan untuk sementara. Nanti kalau sudah online lagi servernya, baru kemudian dia update datanya, kita simpan lagi sebagian. Gitu. Ya, itu gunanya web storage. Ya. Oke. Mudah-mudahan yang ikut sampai sini, silakan. Ada yang masih tidak mau tersimpan. Kenapa bisa? Yakin sudah lengkap? Kalau penyimpanan, contoh saya sudah oke nih, sudah lengkap nih. Apa errornya, Helen? Tidak ada, Masalah. bukannya di sini nih kalau kalau error, ya bukannya di sini. Control Shift I. E. Nanti lihat yang merah di sini apa. Kalau tidak ada, itu berarti ada script yang belum lengkap. Coba periksa lagi. ya. Untuk penyimpanan itu baris yang ini. Ini satu, Bukan, yang ini. Yang saya tunjuk ini yang ini. Yang new book itu untuk tampilan. Ya, new book itu tampilan yang ini. Tampilan yang ini. Jadi kalau tidak ada new book Oh, error di situ. Oke. Okay. cons of book. Saya kira kok kasih tahu. JS 2.5 Hmm. Coba lihat kau punya layar, boleh? Share, share screen. Load data, oh load data, oke. Okay. Siapa mau duluan? Kasih lihat layarnya. terserah. Ya, Pak kita dulu, Pak kita. Uh, kecil banget. Itu salah tulis so kita. Kalau merah di situ berarti ada yang salah tulis. Coba cek lagi. Tunggu, saya nggak bisa baca soalnya kecil banget. Uh, ups, bagaimana supaya bisa besar ini layar? Itu di, itu ada yang salah tulis di situ. Bentar-bentar, uh, yang yang error di situ book self js ya, Book self js new book ya, uh, new book -mu itu, uh, tunggu. Pemanggilan keseluruhan, ya, kenapa biru ya, new book mana new booknya mana function new booknya kenapa dua layarmu sama isinya yang ini pak iya new booknya Ya, Helen itu di data JS pasti kalau lupa bikin anunya, bikin fungsinya. Ya, ada dua function ditambahkan tuh. ya new book mana lihat fungsi new book -mu? new book itu ada di dom nya mana domnya new book Udah normal, coba jalankan Mana melihat erosnya? Ini Pak, enggak tahu maksudnya. Saya lihat bye -bye. New book. nggak lihat baik-baik itu. Nyuguk. Tunggu, enggak salah tulis gitu. Ya, obuk, obuk yang yang itu obuk cebuk ya, cebuk ya. Enggak, yang di atas, yang merah tadi di atas. Obuk, Pak. C, C, C -book, Bukan obuk. Karena enggak boleh sama dengan di atas. konda bisa konstantanya dua kali, kan? Itu C. Ah, iya, bisa. Oke. Okay. Kalau di sini juga berarti C. -nya? Iya. Itu karena dua kali konstanta kau bikin. Konstanta yang sama, kan? Namanya sama. Oke. Okay. Pak, makasih. Oke, okay, ya? okay, kurang teliti. Ya, Helen sudah bisa ya? Oke, okay, syukurlah. Bisa ya? Ada lagi yang mau nanya? Ya? Tadi eh, Fakita kita di sini errornya salahnya ya. Ini C book sama O book itu tidak boleh sama karena sama-sama di, di, definisikan kan konstanta jadi beda ya. Ah ya saya tahu kejadiannya. Kau pasti duplikat terus lu, 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 lu ganti belakangnya tapi ganti, lupa diganti depannya ya. Eh, Helen itu di sininya yang dilupa nih. Ini belum bikin function ini atau file ini belum di save. Nah, sudah nulis tapi filenya belum di save. Eh, di di kode di ano, di apa di modul kan beda tuh kalau bisa lihat masa sih ini C sama O ya kalau di ini zoom ye. masih sama sama C sama O ya kan <laughs> oke okay ya syarat untuk jadi programmer itu tiga ya dicatat syarat untuk jadi programmer tiga satu teliti dua teliti tiga teliti udah itu aja ya kalau kau tidak teliti berarti kau melanggar tiga syarat jadi programmer oke ada lagi ya jadi Sampai di sini, kita punya proses penyimpanan sudah berhasil, ya. Pakai uh, local storage, ya. Pakai local storage, sudah tahu gunanya, ya. Nanti di praktek-praktek belakangan, kita bisa manfaatkan, ya, supaya tahu persis. Tapi intinya, kita tahu kapan kita membuat local storage dan kapan menggunakannya, ya. Tapi ada, selanjutnya. Tadaaa! Ya, perhatikan. Ya. Bisa kelihatan ya, baca di modulnya. Saya bukan tentang local storage-nya, tapi saya ingin kalian latihan DOM-nya. Ya, latihan tentang DOM-nya dengan menambahkan setiap tombol, eh, setiap kart, ini kan kart ya, kart buku. Ya, setiap kart buku kalian tambahkan tombol finish dan delete silakan cari sendiri ikonnya ini ikonnya 16 pixel kalau saya kalau pakai yang besar juga ya nggak apa-apa ya finish dan delete tambahkan di secara dom ya manipulasi dom oke okay. saya ini yang jalan nih ya finish sama delete finish sama delete tombolnya belum berfungsi tapi sudah tampil oke okay. nah masih mau saya lanjutkan minggu depan kita masih lanjutkan ini ya karena misalnya begini kalau buku ini sudah selesai saya baca saya klik finish maka ini pindah ke kanan ya tapi kalau buku ini e, ternyata hilang misalnya maka saya klik delete hilang ya kan atau saya lupa ternyata ini salah salah klik ya salah klik harusnya dia belum selesai dibaca maka saya klik unfinished dia balik ke ke sebelah kiri. Oke, okay? maka tombol-tombol itu gunanya itu. Termasuk menghapus. Ya, masih belajar tentang local storage. Kalau ini kita baru nginput, ya, bagaimana kalau kita memanipulasi ya update ya, karena finish itu berarti update ya. Kita merubah data, dia punya data status apa? finish ya. Kemudian delete itu menghapus. Oke, okay? kita baru create sama retry hari ini, update sama delete nya minggu depan. Syaratnya saya baru mau lanjutkan kalau kalian bisa menunjukkan tampilanmu yang kurang lebih seperti ini. Ada dua tombol, ya? Oke, okay? ya? Tidak ada batas waktu, jadi uh, pokoknya minggu depan saya mau lihat, ya? Minggu depan saya minta kalian untuk menunjukkan bagaimana cara menunjukkannya ya silakan diterka-terka oke ya saya mau pastikan bahwa semuanya sudah membuat dan membuat sendiri paham ya tugasnya cuman buatlah tambahan tombol di sini ya tiap ada buku yang ditambahkan misalnya Uh, algoritma Pemrograman with JavaScript, Stafian Taif, 2020. Ya, simpan. Ada tombolnya. Ya, ya boleh langsung upload ke GitHub. Ya, kan masuk di kau punya GitHub kita langsung upload. Tapi minggu depan saya mau pastikan dulu sebelum saya lanjut saya mau pastikan dulu bahwa kalian sudah membuat ini. Jelas ya? Nanti kalau sudah jadi ini kita bisa pindah-pindah nih. Kalau udah finish pindah ke sini. Kalau udah kalau delete delete. Kalau unfinished pindah ke sini. Oke? Okay. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup untuk praktikum kita sore ini. Silakan dicoba ya, silakan dipelajari, dan kita ketemu lagi. Lanjutannya ini masih nyambung ya. Nanti uh, saya update, uh, apa saya update? Dia punya modul, jadi modulnya jadi panjang ya. Minggu depan kita lanjutkan, tapi dengan syarat bahwa kalian sudah menambahkan tombol-tombol ini. Oke, okay. siap, bagus ya. Uh, mudah-mudahan internetnya lancar itu tadi malam sampai tadi pagi masih masih rebahan dia oke okay, ya ya yeah? oke okay, cukup okay, terima kasih silakan istirahat selamat istirahat terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sore ini sampai ketemu minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Selamat sore, Terima kasih. Pak. Makasih. Makasih.